Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is time. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold kami susun rangkaian acara pernikahan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan yang sekaligus telah kami bawakan. Yang kedua serah terima yang diawali dengan sambutan dari wakil calon mempelai pria sekaligus penyerahan, dan sambutan dari wakil calon mempelai wanita sekaligus penerimaan. Yang ketiga simbolis serahan. Yang keempat pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kelima, akad nikah yang dilanjutkan dengan pembacaan doa. Yang keenam, sungkeman kepada orang tua. Yang ketujuh, tausiah atau maidhah hasanah. Yang kedelapan, penutup. Acara yang kedua yaitu serah terima. Sambutan dari calon mempelai pria sekaligus penyerahan kepada wakil keluarga pengantin pria, Bapak Haji Hadori. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya awali satu pantun ya Pak. Pantunnya dari bahasa Sambas. Tanam selasih di Tapintare. Kalau ada orang daerah Sambas tahu di Tapintare ya Pak. Perahu karang tanam selasih di Tapintare. Datang di mau di tepi jalan raya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang setelah memberikan waktu kepada saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di sini saya mewakili keluarga besar Bapak Jumadi. Pertama-tama saya diberi amanah oleh beliau Pak untuk menyampaikan barang yang ada kami bawa. Ini adalah sekedarnya barang karena perjalanan kami jauh Pak. Kalau kita antar barang ini sebenarnya lengkap. Ini kami mohon maaf karena kita jarak kami agak jauh. Barang adanya yang kami nanti kami serahkan untuk rentetan dari acara pesta pernikahan ini. Tentunya barang ini nanti kami serahkan kepada Bapak yang mewakili berupa barang. Dan kedua kami serahkan anak kami ini, calon pengantin yang bernama Mas Jardi bin Jumadi. Kami serahkan kepada keluarga besar Bapak Nur Edi. Semoga anak kami ini diterima dengan senang hati. Dalam ini makin sudah kami serahkan, insya Allah nanti akan nikahkan. Ini lebih mempererat lagi hubungan kekeluargaan antara keluarga besar Bapak Jumadi dan Bapak Nur Edi. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan pada pagi hari yang berbahagia ini mendapat berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya kedua mempelai nanti menjadi keluarga yang bahagia sejahtera, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atas naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan karena acara demi acara masih banyak yang kita laksanakan. Mungkin sampai di sini saja yang akan dilaksanakan. Apa kata pantun Pak?
buah korne enak dimakan. Korne dimakan bersama-sama dengan Bapak Musni. Acara serah terima barang pengantin sudah saya laksanakan. Saya akhiri sampai di sini. Anak itik mandi di sawah, minum air di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari calon mempelai wanita sekaligus penerimaan kepada wakil keluarga pengantin wanita yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mujib. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya selaku wakil dari tuan rumah ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada kru dapur, kru semuanya yang ada di depan ini, termasuk sound system dan seterusnya, yang mungkin sudah kerja keras dari mempersiapkan, dan mudah-mudahan sampai akhirnya nanti sukses, lancar, tidak ada hambatan apapun. Ucapan terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada para undangan yang dengan ringan hati ridho hadir dalam kesempatan ini untuk menyaksikan apa yang menjadi kebahagiaan kedua mempelai dan keluarga besar kedua mempelai, yang insya Allah nanti akan kita saksikan bersama, yaitu ijab kabulnya untuk merengkuh keluarga yang bahagia sejahtera, sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tentu kami ingin sampaikan permintaan maaf bapak-bapak, terutama yang dari keluarga dari Singkawang. Mungkin dalam penyambutan kami, dalam persiapan kami, terdapat tutur kata, tingkah laku, mungkin tempat dan mungkin nanti ada hidangannya yang kurang berkenan di hati bapak ibu semuanya. Kiranya mohon dimaafkan, karena inilah yang dapat kami hadirkan. Tentu kami tidak berpanjang lebar, karena pengantinnya sudah enggak betah bapak. Kalau lama-lama nanti panas bapaknya gitu. Jadi dengan senang hati bapak sudah menyerahkan, maka kami terima. Bukan hanya barang semata, tentu yang lebih penting adalah calon mempelai pria yang telah hadir dan telah diserahkan, kami terima dengan setulus hati. Dan selanjutnya, mudah-mudahan kedua mempelai nanti menjadi keluarga suami istri yang bahagia fit dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian saja. Saya tidak pandai berpantun, Bapak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Sandi Abriyadi dan Sari Tilawah Khairuniha Zuriati. Kepadanya dan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
ala ba'dih wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن Allah telah melebihkan sebahagian mereka
atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad nikah kali ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nuruddin selaku petugas yang mewakili kantor urusan agama Sungai Pegelian. Kepada Bapak Muhammad Nuruddin, dengan hormat kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang saya cintai, yang pertama, dengan setulus hati saya mohon maaf atas kehilafan saya. Karena selama ini saya telah membuat ayah sedih, kecewa, bahkan sakit hati atas perbuatan saya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas segala apa yang telah ayah berikan kepada saya. Ayah telah membesarkan saya sedari kecil hingga dewasa, mendidik dan menyekolahkan saya. Ayah, maafkanlah saya belum bisa membalas kebaikan ayah dan justru menambah beban ayah. Ayah, saya mohon izin, mohon ayah ridho dan berkenan menikahkan saya dengan pria idaman saya. Terima kasih ayah.
anakku yang kusayangi. Dengan lapang dada, segala apa yang kamu uraikan tadi sudah ayah lakukan. Segala apa yang ayah berikan itu merupakan tanggung jawab ayah sebagai orang tua demi menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah ikhlas, ayah ridho untuk mengabulkan permintaanmu. Insya Allah sebentar lagi akan ayah nikahkan engkau dengan pria pilihan kamu sendiri. Pesan ayah kepadamu, wahai putriku yang tercinta, semoga engkau menjadi anak yang solehah, yang senantiasa berbakti pada orang tua, pada suamimu, pada bangsa dan negara. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Hormati suamimu, taati perintahnya selagi tidak bertentangan dengan syariat agama. Hormati kedua orang tuamu dan kedua orang tuamu semuanya. Ayah doakan semoga pernikahan ini dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Semoga pula mendapat berkah dan ridha dari Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hai Mas Yardi, saya nikahkan Indah Pratiwi, anak kandung saya, kepada engkau dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Pratiwi, anak kandung bapak, dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Istriku yang tercinta, saya serahkan mas kawin ini kepadamu. Semoga kehidupan kita berumah tangga langgeng sejahtera, menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Suamiku yang tercinta, tempatku berlindung kala hujan dan tempatku bernaung kala panas. Saya terima mas kawin ini dengan rela dan ikhlas. Semoga rumah tangga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Baru dengan Mas Ardi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga menjadi keluarga yang saling membahagiakan dan menjadi jodoh sehidup sesurga. Amin. Dadah. Selamat untuk abang dan kakak, selamat menempuh hidup baru, semoga makin barakah dunia akhirat.
lanjut langgeng sampai kala-kala. Ditunggu keponakan barunya, carat jangan jadi pangkat jadi bibi itu Tunggui, kami lagi lawat justru tuh. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير From now you'll share all your joys. Through hardship support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أدم حبهما الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهدي خطانا على سنة نبينا Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us and with one voice let's all say 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما
Running late on a Wednesday, shortcut by the freeway. Locked eyes as you passed me, two hearts on a cold street. Looking back at the same time, I feel your warmth, did you feel mine? I get the urge but I can't speak, two hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. And I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? And tell me you can stay. Cause I'm thinking maybe for you, I'ma travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away. Like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Ain't it funny how the time flies? Now you're here as my wife. Remember how you met me? Two hearts on a cold street. Three kids in a big house. Can't believe we're here now. Your warmth has never left me. Two hearts on a cold street. And now it's not crazy, I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. So happy you weren't busy, I'm glad that you stayed. I still feel the same, yeah. For you, I'ma travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away. Like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Two hearts on a cold street. Two hearts on a cold street. Two hearts on a cold street. Two hearts, just you and me. Now it's just you and me. For you, I'll travel to outer space. With you, all the years just fade away. For you, I'll travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, all the years just fade away. Like a dream in my arms, but I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Setia selalu di
melihat keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku.